kecelakaan terjadi di Jalan Trans Sulawesi tepatnya di Labasan, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Kamis malam tanggal 12 Agustus tahun 2022. Kecelakaan terjadi saat kendaraan dengan nomor polisi DC1121 melaju dari arah Polewali menuju arah Wonomulyo berusaha menghindari lubang perbaikan jalan, namun tiba-tiba sebuah kendaraan dengan nomor polisi DC1333XX juga melaju dari arah berlawanan sehingga terjadi adu banteng antar dua kendaraan tersebut. Akibatnya kedua kendaraan mengalami ringsek bagian depan, sementara dua penumpang terpaksa dilarikan ke puskesmas terdekat lantaran mengalami luka ringan. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi termasuk kedua supir mobil yang terlibat tabrakan. Tiba-tiba dari arah depan, dari arah Wonong Mahenda ke Makassar, mobil wuling mengakibatkan tabrakan. Terus untuk penumpang yang luka-luka ada apa? Untuk penumpang yang luka ada 2 orang, yang dari pihak wuling ada 2. Apa penumpangnya? Bagian paha dan pundak. Korban sekarang di mana? Di bawah untuk berobat di puskesmas. Sementara itu petugas dibantu warga sekitar mengevakuasi mobil yang terlibat kecelakaan ke tepi jalan agar tidak mengganggu arus lalu lintas di lokasi tersebut.